masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan dua amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita. Di mana saja berada, sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun, saat Anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa, saat Anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat. Dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap Anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua kita.